Ya, lagi-lagi gue di weekend kali ini akan memainkan game yang sudah berumur tua gitu ya, yang sudah ada di era tahun 98 ke atas, tahun 2000-an lah ya. Ya, ini adalah Extreme ya. Ya, langsung akan gue mainkan aja ya. Udah selesai. Gue di sini memakai al karakter ya. Ya, ini adalah udah dapat blue new. Ah, ini jagoan abang gue dulu ya. New. Kalau gue lebih ke ini. Ini jagoan gue nih. Terus ada si satu lagi mananya. Nih, Gib. Paling banyak tuh dipakai Gib ya. Karena tiga bersaudara sini ya. Nyup, Gib, sama satu lagi. Nah, ini juga nih sering banget nih dipakai nih, TP. Sering banget nih. Mana lagi sih? Ada satu lagi. Paul Dillon juga biasanya rata-rata musuh sih kalau Paul Dillon dimain di musuh. Ada Red. Nah, nih Bing satu lagi. Bing, Nyup dan juga Gib. Tiga bersaudara tuh ya. Laknat. Nih, Zekrus juga gue mainkan selalu ya. Karena kalau ini ingat, apa ya, game Tony Hawk ya. Tony Hawk. Ya, paling susah tuh biasanya emang si TP ya. Sepeda tuh paling susah. Nggak cuma TP doang sih. Sepeda tuh paling susah karena dia biasanya muter-muternya tuh nggak susah. Cuman akan gue coba deh. Gue pakai TP. Gue mau pakai karakter-karakter yang ngangenin zaman dulu ya. Karena gue mau nyoba-nyoba dulu ya. TP. Ini bisa mukul ya. Lupa gue mukul. Oh, R2, L2. Aduh. Oh. Aduh, lu gak belok. Kurang aja. Ayo, Sam. Wah, ngeri gua kalau sepeda. Ada lagi. Dapet dong. Dapet dong. Oren. Wow. Wah, sayang banget gua dapet. Ih, yoi. Ah, 600 dong. Ah, gak naik. Siap. Ah. Oke, hook. Wah. Nanti kalau nggak salah sini ada yang naik jembatan tinggi ya, kalau nggak salah. Ah, dapat 1000 poin gua di situ. Bagi gua susur paling susah tuh sepeda. Oh, ini dia. Wah, bukan. Hampir ya, 700 doang. 700. Ow. Aduh. Ayo TP. Nggak dapet lagi. Nah, biru banyak banget. Ya. Aduh. Gua dapet biru 3. Tadi pas di pinggir sih, pas belokan ya, sayangnya. Gua lihat. Selesai. Sayang banget. Seharusnya tadi bisa dapet gua 3. Race kedua. Oh, gak bisa dimainin ya. Gak bisa ganti. Ini jalannya mana ya? Iya, pada rebutan, pada mau masuk kuning. Ada yang jatuh. Aduh, gak dapet. Mendingan gue dapetin ke situ. Awas! Hampir. Itu ada. Ada biru nih sini, nggak salah. Dapet dong. Sial banget, ada tembok. Lompat. Kalau nggak salah itu, ini yang jeglongan. Yang ada jeglongan nih.
Woi, gue inget. Ah, lihat. Aduh. Ayo. Wah, dia balak gua sama siapa tuh? Susah nih. Wah, biru tadi. Ah, iya. Bagus gua ngeliat tadi ada, kalau gua gaya-gaya pasti kena tuh. Wah, biru. Dapat deh. Orange juga gede nih. 600. Wah, biru. Naik. Astaga. Ya, itu biru. Wah, bagus sekali. Kok pada milih kiri? Wow, 7.000 bro. Wah, ada biru lagi kan? Kok nggak ada? Wah, 400 dong. Wah, bayar. Kan nggak salah gue ya, kena sendiri. Lompat nih. Kena kan, bener kan? Ya, ini nasib. Ya, gue kebalap. Gue juara berapa? Kena juga dong gue. Gue kena juga dong. Oh, juara 5 gue. Wah, kalah gua. Wah. Sumpah, susah banget di jalannya. Wah, mana nih? Kenapa gua tadi pencet samping ya? Sayang banget gua kalah. Ih, gitu doang. Wow, udah warna juara. Wah, sial, gak apa-apa lah. Gua kalah. Wah, juara 4. Turun dong peringkat gua. Oh, ini lumayan, 12.000. 31 gate loh. Banyak banget ya, gua, karena gua gak mau ngelewatin apa gate-gate-nya. Wah, peringkat ketiga gua tuh. Lanjut. Ayo. Kurang ajar kan? Ih, terbebales nih. Michael Carlson kan tadi yang mukulin gua. Liatin lo ntar. Maaf. Ah, sayang banget. Ah, wah, ah, biru. Aduh. Wah, itu lubang serem banget ya, kalau nggak lihat. Lo rasain lo gantian. Aduh, gak dapet banyak banget. Ah, gak dapet lo. Biru lagi. Ya. Nah, lihat dong gua ada papan di atasnya. Biru. Yes, dapet. Gak apa-apa lah. Terima kasih didorong. Ini juga bisa dinaikin ya sebenarnya, cuman gua nggak berani ambil resiko. Wow, masih mau mimpin TP. Apakah bisa menjadi juara satu TP kali ini? Aduh, biru itu. Ah.
Aduh. Ini jalanannya gimana sih? Gua ambil sini deh. Ow. Ow. Asal gua ngesimnya kalau asal enggak apa-apa deh. Wah, enggak ada yang bisa. Wah. Bahaya banget. Nabrak dia. Bisa gak ya? Bisa. Opa. Ah, sayang banget. Lompat. Jangan. Lompat. Ah, gue udah gak dapet kocak banget. Lihat tuh. Hampir aja muter. Wow. Hampir 800 dong. Padahal kan enggak ini loh. Bisa kan? Hampir ya gue nangkap juga ini. Ah, enggak lewat. Wow. Yes. Menang. Ya. Semoga si Michael poinnya jauh ya. Hanya beda 5 poin dan juga 6 poin sama Frank Corsetti dan juga Kendra Jackson. Mana sih Michael Carlson? Beda jauh. Frank Corsetti harus gue jegal sini. Ah, kok gak dapet? Bukan si Frank ya sayangnya. Aduh. Belum dapat get satu pun. Baru 100 poin. Oh ya, kalau yang kuning, aduh. Kalau kuning itu 100. Kalau kebanyakan orange 150 ya, orange. Wah, sayang banget. Nih, goyang gua. Ah, biarin lah dikit. Ah, buruk. Nah. 1000 dong. Wah, sayang banget. 1000, bro. Ah. Wow. Kenceng nih. Wah, ada jembatan. Wah, sayang banget, banyak banget itu. Ah, sayang. Udah hampir 1000 tadi. Ah, my point. Aduh. Sayang banget. Tunggu. Ayo lagi. Oh, biru macam mana nih? Dapat. Dapat ya? Dapat tuh alu ya. Please, bangun cepetan. Ayo. Lama banget. Aduh. Yo, menang dong. Michael Carlson, wah si Frank Corsetti juara 3 berarti deh, juara 5 berarti, juara 5 atau 6. Oke guys, kayaknya cukup sampai sebelumnya pertemuan kita di episode kali ini di game Extreme PS1. Wah, seru banget ya gue main. Gue pakai TP, emang paling susah tuh sepeda sih, kalau menurut gue paling susah sepeda. Ya kedua ini, skateboard, ah sayang banget tapi gue pengen pakai Zekrus. Cuman nantilah di next, kesempatan lagi ya, gue akan pakai Zekrus. Karena jagoan gue ini dari dulu Zekrus kalau main ini.
ya antara Nyuk, kalau Nyuk tuh kalau biasanya main sama temen tuh biasanya si tiga bersaudara itu nggak boleh dimainin tuh, Nyuk, Gip dan juga Binks ya, itu nggak boleh dimainin kalau nggak salah. Ya demikianlah nostalgia gue kali ini ya di akhir pekan. Terima kasih sekali lagi yang sudah mengikuti channel YouTube ini dan jangan lupa subscribe ya. Dukung terus channel Ziot, kita ketemu lagi di next game nostalgia berikutnya. Bye bye, sampai jumpa.